Salam antel. Hei, kau yang benar. Kita udah lama gak bikin video nih. Selamat sore. Sekarang sore. Salam sore ya. Antel. Tuh, lihat dia antel-antel tuh. Aduh. Kau lagi bikin rumah? Iya, rumah. Rumah antel. Rumah antel. Udah aku pukul sana, biar aku rekam. Salah antar. Woi, kakimu kepakul. Aduh. Woi, antar. Kaki mu antar. Hey, gol. Gol. Gol tak pamer meja baru kita. Hah? Tak pamer. Dari kecil hobi kita, hobi saya bikin kreasi sendiri ya, yang orang pun nggak mengerti dan nggak paham. Enggak lah, meja saya yang saya bikin. Ini meja perladang perkebunan nih kayak gini nih. Minimalis. Minimalis, minimalis, dikit lagi jatuh. Antal. Ini namanya tahu apa? Meja apa? Tahu? Antal. Ah, ini ceret nih. Ah, sama SD kita pakai ini ya. Ah, ini dia ya. Kuat sama api ya. Waktu SD mama kita rebus air pakai ini. Warnanya hampir sama ya. Bersama. Sama kita. Antel. Enggak, lebih antel. Itu anti nyamuk kah? Anti nyamuk bakar. Itu kayu fermentasi kita bakar. Kayu fermentasi. Itu. Kayu teman-teman yang udah lapuk ya. Meniru kalau lagi di perladangan atau rimba. Cari antel yang kasih. Anjing sih. Kok antel-antel terus? Karena pembahasan kita dari tadi antel. Bukan, tentang bekerja antel. Ini udah bisa masuk springboard nih, Gol. Udah bisa. Tuh. Udah bisa kita apa namanya? Story legend. Story legend. Apaan sih? Antal kah? Tuh kan. Rokoknya aja ini nih. Ah. Asik kah? Rokoknya aja gaya nih. Bukan cimeng. Ini si Adsen kurang ngajar. Dikasih dolar kuning dikira cimeng. Itu Dadatu tuh. Dadatu apa? Kan orang enggak tahu Dadatu. Ayo Kul, semangat antel. Antel, antel. Mana mencis ini? Hmm. Ini yang keren ya? Marlboro. Malbras. Malbras. Apa bedanya bambu dengan bilah? Karena bambu tuh kayak antal. Tepat sekali. Eh, gue jangan ketawa terus ntar dikira nyimeng sama orang ya. Makin kesini makin tinggi ya. Apa tuh? Hmm? Ah kan, kemarin kan kata gue udah diukur. Kok makin tinggi? Awas kau bilang ontol lagi, ku tendang nih. Antel. Enggak, kurang kreatif kul ini sekarang. Kepaku pada antel. Kul, kaki, kul, kepaku kul. Oh, antel. Antel. Lawakan zaman dulu kan. Lawakan Ajis Gagap. Ajis Gagap ya? Sama Sule. Eh kul, nanti kalau ada yang nanya, gimana sih perampakan pondok kalian? Nah ya, aku lihat. Biar aku liatin. Bisa jadi ini yang di pondok kita. Atau kita tempat bercengkrama. Atau bisa jadi kandang kambing. Atau kita berbaur dengan kambing. Bisa. Nih. Kita bikinnya dari bambu lu ya, Gal ya? Bambu. Kenapa dari bambu lu? Karena gratis. Karena budgetnya enggak ada. Seng berapa? Berapa ini kalau berapa biji? Ini sejuta nih, Bre. 4. Juta ya, Gal ya? 14 helai. 14 lu. Sekecil ini sejuta lu. Aku kira bahan ini bangunan murah. Budgetnya mahal di Seng ya? Mahal.
pas aku tahu mahal, tahu gak aku bilang apa? Entar. Ini seng udah apa nih yang paling murah? Iya sih, tapi nanggung. 65. Mending seng yang satu, merah itu kan. Satu lay. Duh, aku kalau yang merah mati lagi. 75. 75. Kan? Mending yang merah. Nanggung ya. Itu yang seng seng yang udah ada warnanya itu loh. Itu lebih tebal. Dan lebih kental. Kental mulu. Nipis. Habis gol. Susan kok habis. Kita bekerja diawasi oleh anggota dewan. Sana ada. Mana bapakku itu ontol, ontol kau itu bapakku itu. Bukan anggota dewan ya? Bukan. Bukan dewan pusat ya? Kamu harus panggil dia tuh meme gitu. Meme. Dari kecil aku enggak bisa. Enggak bisa. Ya? Kau manggil ayah terus ya? Umur berapa tahun kita mulai kenal? Kelas 5 ya? Bukan. Kelas 4. 4 ya? Ya 4, kau yang kelas 5. Kau kelas 3. Kau pindah ke lokal di TPA waktu itu kan? Hmm. Itu kelas 3 tuh. Baru pindah kau ke iya, kan kita jarak cuma ya, satu kelas angkatan. 3, kelas 4. Iya, oh iya. Udah bisa coli belum aku waktu itu? Belum ya? Colinya pura-pura keluar. Waktu itu enggak ada ontol. Lomba. Intil. Lomba coli. Enggak, itu aku belum punya ontol waktu itu. Intil. Masih intil. Lomba coli. Jadi pas kawan-kawan kita lagi nengok ke yang lain, kasih air ludah gitu. Oh, keluar, keluar katanya. Kau aku bingung kasih judul nih. Ya, jangan bebas itu. Ontol kau. Kan masih kecil. Ini jam berapa, Gol? Kalau di sini jam 5 nih. Apa? Rusak. Ada akar-akaran. Enggak mau dia. Keras sekali, Gol. Terus apa? Gergaji. Kita foto. Dari kecil memang kesukaanku kayak gini ya. Gol memang mandor sejati deh. Kita aku aja yang ngajarin gergaji itu cool. Konten bonsai kita pun bikin tatakan bunga malam tadi. Iya. Rokok pun cool yang pengaruh. Kau fitnah aku dari 20 tahun yang lalu. 20 tahun, fitnah 20 tahun ya. Sama anggota dewan tuh. Anggota dewan. Bapakku, kan nanti aku bilang ontol lagi. Ya, pakinya ada sekarat. Aku tuh tersinggung bapakku dibilang untuk terdepan gue. Kenapa? Gak tahu. Dia tuh petani yang mulia. Petani kunyit. Dia tuh petani kunyit yang mulia. Dia bukan anggota dewan. Yang anggota dewan yang punya tanah ini. Bos kita. Ya. Sekarang bos kita nggak boleh ke ladang ya, lagi sakit. Dia sering nonton video ini nih, video kita ya tuh, biar dia lihat di video aja, nggak usah ke ladang nih. Udah sembuh dulu ya. Sembuh bakalan bisa kesini lagi, bisa lah ntar lagi juga sembuh. Akar itu kok pasti malas kan tahu kan? Pasti kok gergaji. Oh enggak, cabut. Enggak, gergaji. Kira gergaji langsung di situ. Enggak lah. Kalau aku tahu judulnya DIY. DIY. DIY ya. Kandang kambing. Lambangnya ini kan? Do it yourself. Lambangnya ini sama ontol. Ontol keras. Ontol keras. Mungkin ada yang penasaran kenapa aku sering bilang ontol. Karena
kami baru tahu bahasa Madura lontong itu, kata nenek-nenek di TikTok, itu bahasa Maduranya ontel. Nek, bahasa Maduranya lontong apa, Nek? Ontel gitu. Sama neneknya bilang dong. Sambil ketawa. Channelnya. Enggak tahu. Cari sendirilah. TikTok ya. TikTok. Bukan YouTube kan? Bukan. Kita kan main TikTok juga. Anjing. Tuh jangan. Nanti penonton kita banyak loh kalau kul tersakiti. Enggak sakit. Enggak sakit. Nanti penonton kita banyak loh. Iya. Iya ya. Tuh malas kali aku ke sana. Oh, Pak Dewan nawari kita TS ya. TS teh manis. Nah, udah kita cut dulu. Es teh manis. Udah kita cut dulu. Cepet ya. Malas.